Oke, teman-teman, balik lagi di Jejak Seden Channel. Jadi di video kali ini saya klarifikasi ya, karena saya punya satu foto yang tahun lalu itu viral bahkan sampai sekarang. Dan kemarin saya lihat ada salah satu YouTuber yang memakainya dijadiin thumbnail dengan judul video lucu. Dan ketika saya cek, ternyata videonya itu tidak nyambung dan komentar pun beragam. Jadi banyak yang kecewa karena videonya tidak nyambung dan tidak ada video tersebut dalam foto itu. Jadi karena banyak orang yang penasaran dan kepo, jadi mungkin setelah ini saya akan upload videonya. Kebetulan tadi saya udah nyomot Instagram, jadi kalian tonton terus. Jadi mungkin dari kalian udah ada yang pada tahu ya foto ini. Jadi singkat cerita, foto itu kejadiannya ketika kita lagi gathering di sebuah tempat wisata di Tasikmalaya. Kita gathering komunitas reptil dan kita lagi iseng-iseng aja ya, lagi bete, ya udah gigitin aja, dipoto. Waktu itu di jari dulu, dan kemudian biar ekstrim ya, biar ekstrim, lalu coba gigitin di dagu. Ketika itu langsung saja dipoto sambil selfie. Dan saya memang gak ada niat buat apa ya, buat viral untuk apa. Yaitu udah pulang dari situ, saya langsung upload di Instagram. Udah. Dan ketika besoknya teman-teman pada chat ke saya, katanya foto yang kemarin itu viral di Instagram. Langsung saya cek, ternyata benar. Banyak yang nge-share ulang seperti seed posting, anak meme, lambetura, dan lain-lain. Dan like-nya pun ribuan dan komentarnya pun macam-macam. Ada yang positif dan negatif, bahkan ada yang nyangka si ceweknya mati. Jadi perlu kalian ketahui, ular itu tidak berbisa. Ular itu bernama Latin Gonyosoma oxycephalum. Ular hijau itu ada tiga ya, tiga yang paling yang suka ditemui di sekitar kita, yaitu ular pucuk, ular bangkai laut, dan yang terakhir yang saya pakai tadi, ular Gonyosoma atau ular bajing. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi kami cuma klarifikasi aja. Kebetulan sih saya lagi kerja ya teman-teman. Kami cuma mau klarifikasi saja bahwa kami baik-baik saja. Dan buat kalian yang penasaran tentang video tersebut, kebetulan saya punya sedikit cuplikan di Instagram buat di-share di sini. Jadi kalian tonton aja. Ini dia videonya. Namun sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe. Ini dia. Teman-teman, mungkin segini dulu informasi dan klarifikasi dari saya sampai mana tadi. Jadi terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.